Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sendiri. Kenapa, Mbak? Halo, Miss. Iya, kenapa, Mbak? Ya, ini kemarin kan aku udah kirim kirim foto ya di nomor di sini ya. Kenapa saya? Ada apa? Ya, ini saya mau jawab ini. Oke, Kan tapi tunggu aku sebentar. pernah. Tunggu sebentar. Harus ingat ya, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Dan satu hal, kamu tentang penipuan kan ini, benar nggak? Iya, Oke, ceritakan kronologinya seperti apa. saya kan baru kenal nih di TikTok. Ya, sebenarnya udah lama, Miss. Iya kan? Terus kita kita jalan-jalan-jalan, akhirnya kita pacaran gitu, Miss, ya. Lah, ini aku memang nggak percaya gitu loh. Kan aku kan selalu lihat live-live Miss ya, Miss ya. Kalau ini mungkin bohong gitu ya. Terus saya itu percaya, Miss. Percayanya itu dia itu ngasih kartu anggota itu, Miss. Nah, ini dia sekarang kan aku belum gini, dia itu mau pinjam uang. Terus ya kita ya memang pacaran ya gitu ya, Miss ya. Jujur ya, Miss ya. Ya gimana sih kalau pacaran gitu gitu kan ya. Maksudnya Terus gimana dengan pacaran itu? Kamu foto telanjang gitu. ya. Enggak telanjang, Miss. Kenapa? Enggak telanjang. Itu cuma sebentar ya. Maksudnya Iya, kamu iya. video call telanjang. Iya, separuh badan gitu, Miss. Iya. Terus? Lah, terus jarak 2 hari, 3 hari itu dia ngomong mau pinjam uang, katanya mau panen ayam. Dia usaha ayam potong itu, Miss. Terus saya bilang gini, aku nggak bisa pinjemin, soalnya aku harus pinjem uang ke anak tuh di Indo gitu. Terus dia nyuruh nyuruh pinjam ke teman, ke bank gitu. Terus saya bilangnya gini, selama saya kerja di Hong Kong, saya nggak pernah pinjam di bank ataupun ke teman. Saya gitu ya. Walaupun pinjam ke teman, uang 8 juta itu nggak banyak. 8 juta itu nggak sedikit banget. Gitu kan? Dia terus, terus gitu. Kalau kamu nggak mau minjemin, saya akan sebarkan video itu. Itu nih. Terus. Terus saya bilang gini, ya udah sebarin aja, nggak apa-apa. Lebih baik saya hilang harga diriku daripada duitku yang hilang. Aku bilang gitu, Miss. Terus yang di sini aku tanyakan, Miss, video itu yang disebarkan itu kira-kira gimana ya, kalau ngomongnya tuh. Saya itu ya mungkin ya teman-teman mungkin membujuk saya ya. Aku terima, Miss. Lah kamu penontonnya Miss Yuni. Miss Yuni selalu wanti-wanti. Pacaran boleh, tapi jangan telanjang. Bener nggak Miss Yuni ngomong itu sangat keras loh. Iya benar sekali, Miss. Iya. Tapi kenapa kamu masih kebobolan sayang? Bukan aku percaya, Miss, kalau dia itu udah kirim kartu anggota itu, Miss, Kan gitu loh. semua penipunya yang oknum-oknum ngaku polisi, tentara, apapun namanya itu, sayang. Bahkan di pelayaran juga punya kartu nama, dikerja di perpajakan juga punya kartu nama. Tapi kan itu semua palsu, sayang. Oh iya. Kenapa kamu percaya? Kamu bilang awalnya nggak percaya, tapi karena dikasih kartu anggota, kamu percaya. Berarti kalau kartu anggota polisi tentara itu nggak ada yang palsu. Lah wong kemarin aja rumah sakit aja kebobolan sama dokter palsu kok. Kan selalu toh kamu lihat beberapa mbak-mbaknya ditipu oleh polisi gadungan. Kenapa mereka percaya? Karena ya karena ada surat-surat jalan lah, surat apapun itu namanya, surat pindah lah, surat pangsion lah, surat apa kan ada sayang. Nah itu tinggal ngeprint aja. Nah sekarang itu menjadi kamu lebih mementingkan uang daripada harga dirimu. Padahal Miss Yuni itu sudah wanti-wanti berkali-kali loh.
Harga diri itu lebih penting daripada uang. Tapi bukan dengan cara seperti ini, sayang. Terlanjur nih, terus ini gimana nih guys? Solusinya maksudnya itu dia itu kalau ngancam saya, kalau seandainya kalau anggotanya dia itu salah tindakan, saya bisa dilaporkan. Suruh ngelaporin aja loh, suruh ngelaporin aja. Suruh dia telepon saya loh. Iya, dia nonton, pasti nonton nih, sekarang dia nonton. Nonton dia. Makanya Dia suruh suruh nonton. suruh nonton aja lo, nggak apa-apa lo. Polisi mana, anggota mana, Iya. tentara mana? Iya kemarin udah aku kasih nomor nih Ah. di situ nih. Terus? Terus ini masih nomornya masih belum aku blokir blokir nih. Ah, terus? Terus dia itu main begini. Ya udah kalau kita ini tanggung bersama. Nanti kalau atasan saya udah tahu, kamu akan saya jemput katanya gitu nih. Jemput Yang saya aja. takutkan ini. Jemput aja. Iya yang saya iya iya nih yang saya takutkan ini bener nggak dia bisa jemput aku gitu loh. Lah iya, jemput aja. Jemput aja. Kan video-video itu kan banyak sekali toh, Mbak. Berarti sampean ngikuti saya itu separuh-separuh, sayang. Kamu ngikuti saya itu mungkin hanya di TikTok yang terkenal viral aja. Tapi kan kamu nggak... Lah iya, nonton di YouTube itu loh, padahal semuanya sama toh kasusnya. Sama, sayang. Sama. Mengancam menyebarkan video porno kalian, menyebarkan video-video kalian yang nggak jelas, itu semua sama, sayang. Sama. Kenapa sih nggak percaya kalau saya ngomong? Kenapa lebih percaya sama laki-laki? Dan kamu Saya tapi nggak tahu ya kenapa ini nih gitu ya loh. berarti ya nggak percaya dong, sayang. Berarti saya kalah dong dengan sindikat. Padahal saya yang teriak-teriak setiap hari. Benar nggak kalau saya kalah dengan sindikat? Sekarang kamu sudah kirim uang berapa ke dia totalnya? Enggak pernah kirim. Ini baru. Oke, masih Makanya pinter. saya bilang gini. Oke, masih pinter berarti. Makanya saya bilang gini. Lebih baik saya bilang harga diri saya daripada uang saya hilang. Aku bilang gitu, Miss. Dia langsung marah gitu. Oke, Udah, harga diri, gitu. sebentar, sebentar, sebentar. Harga diri itu lebih penting daripada uang. Tapi kamu itu sudah salah melangkah. Tapi ya masih beruntung karena Iya, kamu, dia terlanjur nih. karena kamu sudah terlanjur. Daripada hilang harga diri, hilang uang, ya udah, gak usah komunikasi sama dia karena dia tetap akan mencari orang-orang lain, sayang. Dia nggak hanya sama kamu. Jadi, ya aku masih bersyukur karena kamu tidak harus kehilangan uang, tapi kamu kehilangan harga dirimu. Jadi kedepannya hati-hati ya, sayang ya, jangan pacaran lagi ya, sama tetangga aja ya. Please, tapi itu aman kan? Nggak nyangkut majikan saya, kan, please. Ya nggak ada hubungan sama majikanmu lah. Makanya jangan jangan memberikan nomor Oke. majikan atau alamat majikan. Ngerti nggak? Jadi antara dia itu mau jemput aku, mau laporkan ke AJRI itu bohong ya? Karena dia, soalnya saya itu namanya juga nggak nama asli gitu loh. Nama asli atau enggak? Jemput ke atau enggak di imigrasi di KJRI emangnya negara ini negara nenek lo. Neneknya dia. Oh Enak gitu. aja tinggal jemput. Sampluk helikopter enggak sih? Berarti aman ya. Biarlah, biarlah video di viral, biarlah aku nggak akan malu, udah terlanjur bahasanya. Bentar, kamu umur Nggak berapa malu. sih? Kamu umur berapa sih, sayang? Aku 43 nih, 43 anak ketiga. Umur 43, anak 3. Kenapa kasih gatel ketiga? Ya, Mimi, sorry. Ayolah, insap lah. Udah ini iya ya Miss udah insaf ini tobat ini ya. Ini pembelajaran yang paling berharga Miss udahlah biar video saya diviralkan biar pokoknya Oke. saya masih pegang uang sih tapi Oke, udah jaga harga diri ke depannya ya. iya ya Miss Heeh. udah aman Miss ya Ya wes. video di viral biar lah Oke, haulah. Haulah, hati-hati ke depannya sayang ya. Oke. kalau gini kan udah tenang Ya gitu loh. wes, hati-hati. Jangan sampai kehilangan harga diri lagi ya. Oke, makasih, Miss ya. Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Lebih baik kehilangan harga diri daripada uang. Yojo no, Mbak. Salah itu persepsi yang salah. Jangan sampai kehilangan harga diri dan jangan sampai kehilangan uang juga. Lah harga diri hilang, uang hilang, yo payah hidup murek rek. Kerja ke luar negeri kehilangan harga diri piye to konten iki? Konteke iki piye ya?
Sekali lagi, tidak ada yang tahu apes tidak ada dalam kalender. Kamu setiap hari lihat video saya itu pun tidak bisa terselamatkan. Ya masih untung belum kirim uang, jadi masih bisa selamat sedikit ya. Bagaimana kalau dia tidak nonton konten saya, pastinya dia sudah dihajar sindikat habis-habisan. Nah, ini suatu contoh bahwa nonton video saya aja masih ketipu. Apalagi sekalian yang anti video saya. Apalagi kalian yang mengatakan memboikot konten-konten saya. Tapi sekali lagi itu adalah hak pribadi kalian. Kalian mau seperti apa dan bagaimana, kalian mau bagaimanapun juga, hidup adalah pilihan, kalian yang menentukan. Dan saya secara pribadi hanya bisa memberikan dukungan, support, kekuatan mental secara secara pribadi, lepas pribadi. Jika kalian tidak percaya dengan omongan saya bahwa sindikat itu ada dan nyata, silahkan Anda uji nyali. Dan jika kalian sudah tidak mampu menghadapi para sindikat, lambaikan tangan kalian dan sampaikan sama saya, ceritakan kronologinya, biar teman-teman kita yang lain tidak melakukan uji nyali. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan